ilaha illallah wa annaka rasulullah itu wa asyhadu anna muhammad rasulullah tapi asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Itulah proses cara belajar Abu Bakar Siddiq. Ngariung malah ngariung terus tapi canda semisal ngariung canda gimana atau pula ada semuanya riungan-riungan gede ngariung belum tentu riungan etak kabe alibadah. Tapi lewat proses riungan itulah cek di dia al-mukhalatatu bi ta'lim wa ta'allum. Dengan proses belajar mengajar maka bakal terangkat seperti subhanallah. Bahkan Nabi Allah Musa pernah protes ke Allah, protes nate, ya Rob, engkau menciptakan manusia, kemudian kita baca surah Sa'ir, khalaqal khalqa wa a'malahu. Ya Rob, engkau menciptakan manusia dan menciptakan amalia manusia. Semua manusia diciptakan olehmu ya Rob. Tapi kenapa ketika balik ke akhirat ayat wasu kasunya ayat wasu panaraka kurang jadi puyeng dia. Kita Nabi Musa itu. Semua manusia kan diciptakan olehmu ya Rob. Tapi kenapa ketika terjadi proses hari kiamat ayat lu diasupkan ke surga, ayat lu diasupkan ke neraka. Iku mah ceritanya Rob. Atau enggak saya diciptakan ku engkau ya Allah, kemudian enggak saya suka deh ke surga. Jadi Allah lamun anjeun hayang nyaho prosesna pek tayub lah. Allah mere arus. Arus itu adalah pare. Ya. Mere arus, arus itu apa? Pare. Pare itu adalah ciptaan diciptakan di Nur Muhammad. Anu kamari bahwa Nur Muhammad itu diciptakan ku Allah 70 ribu tahun disimpan di luhur tatangkalan. Setelah itu Allah ciptakan mir'atul hayat kaca entung gede cek Allah Nur Muhammad tingali kaca entung. Begitu ningali kaca entung ngecak genep kecakan genep tetesan. Tetesan pertama jadi Abu Bakar Siddiq, tetesan yang kedua jadi Umar bin Khattab, tetesan yang ketiga menjadi Utsman bin Affan, tetesan keempat menjadi Ali bin Abi Thalib, tetesan kelima menjadi bunga mawar, tetesan kegenap menjadi pare. Jadi pare teh Nur Muhammad, mantap anu melak pare teh Masya Allah mulia itu teh. Nah. Cek Allah pelak dia dipelak dipelak terus ternyata begitu dipelak di pare separuh benar separuh apa namun bahasa orang gak benar bapuk ya? Bapuk dipanen ceritanya sebulan dua bulan empat bulan panen begitu panen dibawa ke imah. Sebesar dibawa ke imah, Allah naros. Ya Nabi Musa, lebaik ya Rob. Bagaimana dengan padimu? Alhamdulillah, habis panen dibawa kabeh. Entah ya Rob, menantu dibawa kabeh. Hanya separuh hampa, bawa kabeh. Atunuh hampa, naon ya Rob, dibawa ke nyerok imah. Isya hidang gini bahasa budak mak itulah isya hidang kita jadi nu dibawa ke jero imah nu gana rumpul nu apa ditinggalkan di sawah. Nah itulah nu bener nu ayat kalimah la ilaha illallah kukuring diasupkan ke surga nu Allah kalimah la ilaha illallah ibarat pare nu apa diantep di sawah mungkin paling dibakar
dibakar di sana api neraka sebab kencas ayat kalimat la ilaha illallah. Jadi proses saya nyaho jawaban teh perlu babulan-bulan batur. Urang kan lamun nanya langsung aya jreng langsung. Padahal itu mana aja prosesnya. Subhanallah. Orang balik. Iya cara belajar teh teu bisa kecuali dengan cara ngariung. Makanya we ayah anu ngamenangkeun awewe jeung lalaki ngariung dalam proses belajar mengajar. Jadi ayat tilu yang diperbolehkan laki-laki melihat perempuan yang bukan mahram. Awas. Asalnya lalaki ningali awewe lain mahram hukumna haram. Kecuali tilu. Kecuali tiga. Di tiga hal boleh laki-laki memandang atau ngariung jeung awewe nu lain mahram. Hiji inda ta'ayun ketika proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar boleh laki-laki melihat perempuan supaya nyaho saha nu ngajina. Mantap sekian tahun yang lalu kan ributnya di IAIN Jogja kemana? Ayah rektor wayahna anu marakek cadar kudu dibuka. Dianggapna rektor untuk pro anu make cadar. Padahal lain masalah pro dan benerna. Tapi saha anu sakola didinya kos kumaha benerna. Ulah sampai jalmi engke sakola ente didinya ngaku-ngaku lulusan didinya. Iji nu kadua proses boleh melihat perempuan adalah indak tijaroh ketika akan jual beli. Akan jual beli naon bae? Akan jual beli. Naon sababna? Lamun teu katingali rapat kumaha lamun aya penipuan atau disebut ghasut. Are kumaha kaduna? Urang beli jam. Jam baraya 7 juta, hukuman jam 200 ribu. Terbisa orang ngadukan, lamun terbisa ningali wajahnya. Nukatilu, yaitu proses indat tadawi ketika berobat. Nah, lamun bahulama berobat ke mantri. Pokoknya mah arek sahabai datang ke mantri, disuntik, beres. Ayo kan jarang disuntiknya. Ibu Allah mah kabeh disuntik awewe lalaki. Pokoknya para setan bujura suntik ya jelas otomatis kan ningali. Itu boleh indak tadawi ketika berobat. Jadi tilu yang diperbolehkan. Hiji indak ta'alum ketika belajar. Nuka dua indak tijaroh ketika akad jual beli. Anuka tilu adalah nana indah tadawi ketika berobat. Nah, ketika berbicara tentang masalah ilmu, jadi saya wiridan sangat seketik tapi manfaatnya besar. Di papan tulis saya Allahumma fir lana zunubana waqsif anna kurbatana. Allahumma gfir lana. Allahumma nanti ditulis Allahumma gfir lana zunubana waqsif anna kurbatana. Doa dibaca tiap hari Jumat. Allahumma gfir lana zunubana, ya Allah hampura dosa-dosa abdi. Waksib anak kurbatana, ya Allah leuhirkeun kesempitan-kesempitan hidupku.
Jadi kasumpeng pikiran, kasumpengkan usaha, kasumpengkan keluarga. Nangarana sempit teh naon? Bahasana naon sempit teh? Rupek. Naon sumpek apa naon? Sumpengna usaha, sumpengna keluarga, sumpengna pikiran, mantoklah. Ya. Jadi iksik bukate. Ulah sampai sempit pikiran, ulah sampai mentok pikiran. Ini proses dah bahu lama beda aja lah, bismillah langsung bisa hibur. Jadi ketika zaman Malik bin Dinar, zaman Malik bin Dinar ya Allah tante yang dina ayah adik kakak penyembah matahari. Agama Majusi. Agama Majusi penyembah matahari. Lanceukna nyembah panon poe itu hampir 75 tahun. Bayangkan nyembah panon poe 75 tahun. Adina nyembah panon poe sekitar 335 tahun. 75 tahun lanjutnya 35 tahun adalah adina. Nah satu ketika duaan keur ngopi bari jeung ngarokok. Kan ngopi jeung ngarokok teh subhanallah pasangan ideal pikeun beuki mah. Nah, kopi kopina kopi Lombok. Waduh, alah. Jadi Ustaz saya maharok kumpak galak liya juzu indah nabi samsi awil jerumi awil syampurna. Nah, jadi ngerokok entas dahar nikmat rokok samsu sampurna jarum wa in turid ziyadatal ladzati fakhtalatu bi asyril qahwah. Namun rokok yang lebih pedo yang lebih nikmat pek eta rokok di usap-usap untuk gendoh kopi. Nah, bagaimana kan karar itu? Ini mah jarang kan? Ayah kena apa? Diusap, jadi sengit, sengit. Nah, kan ayah itu ada mual ayah, ada kopi, nah kopi kos itu. Yang diusap itu mah kopi, nah kopi, kopi Lombok, nah, kopi, kopi asli. Itu lain kopi white kopi. Nah, kopi tubruk. Kopi tubruk. Nah, karena rokok itu teh, pretek. Nah, karena meletik kos ngagosok ngagosok kos ngagosok sok meletik nah kalau enggak ada ketelan pak ada. Nah begitu pak ada spontanitas ieu duaan adina langsung kieu tak urang kan nyembah Tuhan urang seuneu geus lila. Akang 75 tahun. Adi 35 tahun. Dikeun jadi kene bae. Ayeuna urang jajal bae lah. Urang jajal ngaduru sesuatu. Kemudian urang penta ka Tuhan urang ngaranna seuneu. Ya Allah ya Rob. Maksudna Rob teh Rob seuneu. Kuring nyembah geus taunan ayeuna hayang bermesraan dari dicabak menta tiis. Nah, ayeuna oke. Okay. Begitu geus ngagudar-gudar sana, ayo urang peta. Saheula ieu? Hayu terserah, akal tu akal lah. Maneh maneh. Akal mah rada lilaan nyembahna maneh, hayu. Ubu kata lagi sia teh nya, Bang. Ayeuna adina keleh. Nyapa? Begitu nyapa, langsung aja deui. Melepuh leungeunna. Begitu melepuh mana ya Allah ya Rabb, langsung spontanitas sebut Allah. Tak percuma urang nyembah Tuhan urang yang disembah-sembah geuning ngegegel ka urang. Ayeuna mah urang neangan agi aya agama anyar ngaranna Islam. Ieu kejadian di Irak. Ayeuna sepakatlah adi lanjut
neangan seorang ulama. Sampailah ke kota Basrah. Kemudian sampai di kota Basrah, itu poe Selasa. Poe Selasa di kota Basrah. Pas di kota Basrah, moprok jeung Malik bin Dinar keur ngajar. Malik bin Dinar keur ngajar di tungguan. Salila proses nungguan, lanceukna nyarita, "Dek, akak mah teu tulusna masuk Islam. Emang kunaon? Era engke lamun balik, oh dicemooh, dicaci maki." Makanya geus menjadi pemimpin dicaci maki. Ika panasna seuneu salilana. Panasna cacian masa kedeng. Entah pokoknya mah agaman terus esek balik dari tadi. Padahal masing-masing dibawa keluarganya, tinggal adina jeung keluarganya. Istilah proses nungguan keur ngajar begitu beres ngajar masih kumpul kene jamaah dipanggil ku Malik bin Dinar. Saan ngantong kadi. Itu sabarkeun kunaon ngantung bae aya naon diceritakeun kuring agama manusi penjemah matahari kemudian hayang permesraan jeung Tuhan ternyata Tuhan geger dengan kuring geger dia ayeuna mah ari kasih Islam. Oh ayo kulutak ditalkin la asyhadu alla ilaha illallah jeung sajabana kabeh sampai di sieun carareun. Begitu bicara di kabeh majlis wayahna bubar anjeun cicing heula di dieu ama arek mentaan duit ka jamaah ajang anjeun kumaha cek eta jalmi urang moal ngajual agama ditukar jeung duit nu penting mah kuring mah aya tempat penginapan weh ayeuna. Ayeuna cek Malik bin Dinar aya imah kuring anyar keneh. Cicing di ditu, cicing. Kitu serat cicing di dinya. Geus teu bagi dahar tah. Subhanallah poe rembo isuk. Eta jalmi. Bapak tikana langsung. Kang. Adi tu neungan pagawean naon bae? Ajang poe ayeuna dahar. Berangkat ka pasar. Begitu berangkat ke pasar di kota Basrah. Ka pasar eueuh nu ditah kuli. Ti isuk sampai jam 12 eueuh nu ditah neangan pakulian. Dina pikiranna lamun kieu mah aing kudu kuli di Allah. Arek dagang jeung Allah. Berangkat ka masjid. Batur can aya nu ka masjid, balik ka masjid. Salat teh tetep. Salat teh tetep terus. Waktu sholat sampai tas maghrib, anjar duit temenan. Ayo doa apa doa supaya menang duit. Menang duit temenan. Balik ke imam. Waktu balik ke imam tangan kosong. Jumpa majikan nanti. Mana kan? Can digaji. Digawe di mana? Di raja. Babeja digawe di raja ngan gajina can dibayar. Subhanallah bisa ada teh jalma ngomongna digawe di raja. Ya bener we kan digawe mah langsung dibayar. Sebab sukan pangkat deui. Itu mangkat terus. Ka pasar anter neangan pakulian. Eueuh tong mere pagawean. Sampai meh zuhur boga pikiran deh, iya mah aing kudu kuli di Allah. Terus tetap sholat. Poe Kemis tah. Begitu poe Kemis malam Jumat, alhamdulillah. Can meunang nanaon kene bae. Geus lapar dua poe ka tiluna. Subhanallah. Asana lamun urang mah paseana geus 17 kali. Balik ka imah kumaha? Alhamdulillah can meunang. Tapi masih digawe. Raja mencari gaji.
Subhanallah, raja jangan ngegaji. Pan digawana jadi raja. Maksudnya raja teh Allah. Terus pas Jumat isuk mangkat ka pasar eueuh pagawean, telila berangkat ke masjid, maca ieu terus-terusan. Allahumma ighfir lana dzunubana waqsit anna qurbatana. Ya Allah, kesempitan ka bingung, ka lieur bukakeun ku Gusti. Terus baca. Dina poe Jumat dibaca. Allahumma ighfir lana dzunubana waqsit anna qurbatana. Allahumma ighfir lana dzunubana waqsit anna qurbatana. Allahumma ighfir lana dzunubana waqsit anna qurbatana. Terus dibaca. Keur dibaca terus-terusan. Ba'da Jumat awewehna kadatangan tamu. Tamu hiji lalaki kaset uluk salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, betul ini nama rumahnya si Anu. Iya, ada apa? Ini saya ada titipan. Ternyata dibungkus kucara cet adalah duit dinar 1000 dinar. Enak. 1000 dinar. Begitu 1000 dinar, nyopot 1 dinar dijual di tuker jeung real. Bahkan saya real. Begitu ditukar jeung real di kilo. Eta samiskol di kilo, bacaannya samiskol. Ditimbang jadi 2 miskol. Ditimbang deui jadi 4 miskol. Nah, tukar paring nukeran duit changer. Nah, mani changer kaget. Ini duit apa, Ibu? Begitu ditinggali merekna akhirat. Masya Allah, lain ceplokan dunia, ceplokan akhirat. Ibu ini duit mana? Iya, kakak ayah duit akhirat. Iya, lain duit dunia, iya duit akhirat. Itu mana cender bisa nyawa duit akhirat itu ya. Akhirnya dibawa balik. Terus, wah guys, mewah kedaharan ayah yang sejabana. Mereka guys yakin berkah masuk agama Islam gitu weh. Nah, belanja. Begitu belanja ke hiji toko. Pas belanja ke hiji toko, wakila masih di toko nate adalah masih etakene tempat penukaran duit. Ibu, sebetulnya ibu siapa? Oh, saya teh orang Majusi dan asup Islam, kiyo. Waduh, namun gitu mah kuring, yuk datang tiba gelap terik maju, ada kasih Islam lah. Sugan benghar pas ibu menang duit di akhirat gitu lah. Namun ibu bisa tukernya kuring, tak iya hadiah nak, 1000 dirham. Subhanallah, akhirnya ditunukkan. Diditu, ngarana Malik bin Dinar, dibayar 1000 dirham. Kadaharan di imah nus semua. Sarakina mah di masjid. Nese Allahumma ighfir lana dzunubana waqsit anna qurbatana. Barujung bingung kudu mikiran aing kudu ngomong naon balik ka imah ya. Balik ka imah ngomong kumaha duit teu boga kalabala eueuh. Itu Allahumma ighfir. Ayo terus Allahumma ighfir lana dzunubana waqsit anna qurbatana waqsit anna qurbatana. Terus begitu tas maghrib cari chat teman bahula lain segede cari chat ayeuna. Cari chat ayeuna paling undangan pake bungkus kacang. Ayeuna nyiup pasir dibungkus ku cari chat. Pokona malamu sampe ka imah akan mawa naon iyo tariku ngus asak. Ada gitu lagi ga sama nama tariku ngus asak. Begitu ngus deket ka imah sengit makanan-makanan. Ya Allah, ya sengitan apa tuh? Akhirnya ditunda acara teh di pintu. Begitu ditunda, ya Allah, di lupa kadaharan. Nah ini kadaharan di mana? Diceritakan. Begitu diceritakan, langsung ayat ilham. Fahwa minal malaikat. Mutati adalah malaikat mawadui di akhirat. Subhanallah, mudah-mudahan kurang ya. Ngawirin dia ya. Asman ngawirin dia ya. Di subuh Jumat kan Jumat kan bisa lima kali. Di subuh sampai maghrib. Ayo terus.
Nah, disitu malaikat ditaruh si Akang tadi mau naon. Bismillah, ulah segala nanyakeun mau naon, mau itu. Begitu dibuka, ternyata benar tepung geus asam. Ieu ngaranna karomah. Kakarak opat poe ngaji geus kana karomah. Bener-bener ikhlas. Ngajina bener-bener ikhlas, asup Islam enggak bener-bener ikhlas, wiridan sakedeung aya tapakna. Untuk boga pikiran bakal anu bakal anu sawiridan wiridan aya urang mah diteulakeun ka hayangna kan. Kahayangna diteulakeun niat abdi wiridan hayang tabeli beca. Becana heula disebut kitu nya. Subhanallah. Ieu bisa aya kabeh dina kitab. Jadi dina penting ieu cukup hiji. Anu hiji yaitu taklimul muta'allim bahwa nanti hikmah bergaul diantaranya adalah proses lewat belajar mengajar. Ngaran-ngaran belajar itu pasti urang kumpul. Ngajar itu deui pasti kumpul. Teu aya belajar sesoranganan. Nanti belajar di mana? Kurima langsung ke Allah. Kurima langsung ke Allah. Akhirnya acak-acakan nyeritakan bahwa jaraka ilang fa'abna fa'amal yatima fa'la takhar wa'amal sa'ila fa'la takhar. Ya Allah. Ya. Boro-boro anu belajar langsung ke Allah artinya jelma anu ngaku-ngaku mung narima ulama. Anu narima ulama baik di guruna maaf-maaf ya. Salah ngartikan wa alaysa lil insani illa masyarak. Awas. Ia kan sering ya kalimah ini wa allai salim insani illa masa'a walata jirwa jirwatu wizra ukhra. Wa allai salim insani illa masa'a. Ia ngegempur bikin orang-orang NU tita ulat tahlil. Wa allai salim insani illa masa'a. Tidak ada walau alam muradi. Tidak ada bagi manusia wa allai salim illa masa'a kecuali dengan apa yang dia perbuat dulu. Awas, artinya ketika jelema di kuburan, maka eta jelema teu aya deui amal kecuali mun diperbuat kumanehna, baiknya baik, buruknya buruk. Karena naon tahlil atuh? Cenah manehna ieu dalilna teh ieu wa alaysa lil insani illa masa'a. Jadi dalilna wa alaysa lil insani illa masa'a teh cek manehna mah ia adalah temenang urang tahlil atau ngadoakeun ka mayit. Padahal wa alaysa lil insani illa masaa itu maisaroh. Maisaroh teh lalaki. Ai urang kan lain maisaroh teh awewe. Maisaroh liwat kuburan. Bitu liwat kuburan, assalamualaikum. Nah, begitu ngomong assalamualaikum, Allah mengembalikan ruh ka salah satu ahli kubur langsung jawab. Begitu jawab langsung dialog jeung maisaroh. Hei ahli dunia, ente bahagia bisa munggah haji sebulan opat kali, bisa munggah haji sebulan opat kali. Nah, masih nuka mari nyerita kena masalah Jumat jeung maisaroh. Ibu ibadah haji sebulan 4 kali, ibadah haji setahun dengan sekali. Ini sebulan 4 kali. Ibadah haji itu sebulan 4 kali maksudnya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ciri haji mabrur bagi orang yang ada di rumah. Jadi sholat Jumat adalah ibadah haji. Lalu dina kitab fikih ibadah hajina jelema-jelema anu miskin gitu. Nah, tapi mendengar kudu munggah haji pada kita. Kade ulah nyopot hukum gitu. Munggah haji, munggah salat Jumat adalah munggah haji anu miskin, berarti nu beungar teh kudu Jumat. Tetade gagal deui bae. Nah, akhirnya itu dialog. Kunaon anjeun teu berbuat baik deui ayeuna? Jawaban eta ahli kubur, kuring mah geus teu meunang berbuat baik.
kebaikan kuring mah cukup waktu baheula. Moal bisa nambah kebaikan, moal bisa nambah keburukan. Wa alaysa lil insani illa ma syaa. Gitu. Jadi walaupun dihirupkeun deui, moal bisa kuring berbuat baik, nambahan amal. Kecuali jalmi anu nanti ngirim, ya, kecuali jalmi anu ngirim. Gitu. Orang paling baik. Jadi taklim belum taklim di nafas tinggi ya. Jadi takkan bahwa salah satu hikmah bergaul adalah proses belajar mengajar, dan proses belajar mengajar orang menang diri dan biji, yaitu Allahumma gfir lana zunubana waksyif anna kurbatana, waksyif anna kurbatana. Rupina segitu pengawasan di naungi ieu.